Ini adalah jembatan Sari Pulau. Jembatan ini dulu adalah jembatan kayu yang semua konstruksinya terbuat dari kayu. Namun dengan berjalannya waktu, karena jembatan ini juga dilewati oleh mobil, akhirnya jembatan ini tidak kuat sehingga jembatan ini sempat runtuh. Dan akhirnya dibongkar sama sekali. Dan sekarang akhirnya buat pondasi dengan besi, ya. Nah, jembatan ini melewati banjir serapat. Banjir serapat ini adalah satu terusan yang membelah daratan di antara Sungai Barito dan Sungai Kapuas Murung. Atau mungkin tepatnya muara antara Sungai Kapuas Murung dan Sungai Kapuas. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah banjir, ya. Banjir serapat yang ke arah Banjarmasin. Nah, kalau kita membalik, ini adalah yang saya katakan tadi, di depan kita, ya, itu arah ke barat, ya. Nah, itu adalah Sungai Kapuas. Nah, kemudian di kanan ini adalah Sungai Kapuas Murung. Nah, jadi ini adalah pertemuan antara Sungai Kapuas dengan Kapuas Murung. Nanti alirannya akan menuju ke kiri, ya, menuju ke Laut Jawa. Nah, ini adalah suasana dari jembatan Pulau Mambulau. Ya, sekarang kita meneruskan perjalanan ke bawah. Nah, di depan kita ini adalah daerah Mambulau. Ini adalah hari Kamis. Jadi setiap Kamis pagi itu ada pasar Kamis, ya. Jadi pasar ini memanjang dari jembatan ini sampai ke dapur tepian Kapuas. Nah,
Nah, ini adalah suasana di Pasar Kamis di Desa Mampulau. Pasar tradisional seperti ini ada di berbagai desa. Dan ini adalah pasar mingguan. Luar biasa, hampir semua keperluan masyarakat mulai dari bahan sehari-hari. Bahkan sampai mainan untuk anak-anak pun juga tersedia di pasar ini. Yang naik mana teman?
Jadi kalau kita lihat panjang pasar ini luar biasa ya. Iya. Memang umumnya beberapa pasar juga sepanjang ini. Nah, ini adalah akhir daripada pasar Kamis.